Wah, seru. Ini seperti apa tadi perayaan ini, Pak? Saya waktu perayaan pertama kali ya lama saya datang. Tentang penting hari ini utahnya si Asam sukacita banyak. Itu ada anaknya si siapa yang artis itu lupa gue. Paula. Hah? Ada Paula. Paula. Saya ada foto sama Paula. Putri. Siapa lah? Gak lupa lah itu. Putri Delina. Hah? Putri Delina. Ya, dia hanya senyum, smile. Gak apa-apa, biar senyum kan penuh arti. Oh ada ya berarti tadi Oma dia datang ya? Ya pas saya datang dia pulang, gak apa-apa. Ada Iris Bella Oma. Nah ketemu saya, kakak saya foto sama dia. Ya itu lo semua gak boleh masuk. Ya Oma. Nata kayak udah lanjut. Nah, mungkin ini ulta aja yang keberapa sih Oma? Ulang tahun kedua. Kedua. Ya, kedua. Oke. Ada hadiah khusus nggak dari omahnya? Rahasia lo nggak boleh tahu. Ah, sedikit aja lah. Ya pastilah, tapi nanti. Dia bingung tahu apa sepantaran dengan Natalia bakal bawa yang sumur umur gitu kan? Oh. Nah, gue nggak mau digantung. Oke. Okay. Ya namanya anak-anak ya. Oke, tanya apa lagi? Oh, ayahnya sendiri. Iya. Bang Sule. Kang Sule. Ini wakilnya anak ya, si Putri Delina. Oh, Kak Putri sudah datang tadi. Kira-kira apa yang dibawakan oleh? Nah, kalau gue pas saya datang dia pulang. Oke. Oma, tapi melihat juga Kang Ateli bersama calonnya nih Oma, seperti apa Oma? Indah pada waktunya. Ah, mantap, kan ya? Mantap, mantap. Tapi gimana dari Oma sendiri? Sudah lampu hijau kah? Sudah, tinggal tunggu hari hanya aja. Jadi kakak saya juga kita foto sama-sama. Melihat sosok. Saya kirim ke satu ke siapa ya foto-foto tadi di atas? Boleh. Saya boleh atau ke Pak Kezia boleh? Atau Pak Ya? Ya, kalau gue ingat satu-satu ya. Kalau enggak ya gue lupa selesai ya. Ke Kezia aja kok mau ke Kezia. Ke Kezia ya, oke. Okay. Melihat mengenal sosok dari calonnya Kak Natali melihatnya seperti apa sih, Oma? Iya, ya, saya keluarga. Saya gue senang lihat dia sih gimana lo maksa ya. Senang lihat Asam ya. Dia seorang cocok menurut saya ya, dia seorang calon ayah ya, Asam tuh saya lihat dulu pandangan mata saya ya cocok. Sudah melihat ada kedekatan dengan Asamnya sampai dengan saat ini banyak saya kan suka lihat di IG. Sudah pernah ngobrol langsung Oma dengan lagi kan ngobrol kita. Apa aja yang ngobrol sih Om? Ya saya pakai bahasa Belanda di bahasa Spanyol. Oh masya Allah. Mantap kan? Mantap. Kamu bisa Belanda kan? Saya rom kok jadi rom. Udah tadi. Saya kan orang yang suka bercanda. Tapi apa yang membuat Oma akhirnya memberikan lampu hijau lagi sih Oma sama Kak Natali? Ya ini cita-cita saya udah lama kan? Ya banyak juga kan yang masa-masa suka ini nama Sanatoria ya. Bisa bilang apa-apa karena waktunya Tuhan akan beri yang terbaik ya inilah waktunya banget. Amin, amin, amin. Oma Kak Natali juga baru ulang tahun dan 14 kemarin. Iya, ini gimana maksudnya? Saligus ada perayaan untuk Natali apa hanya aja? Nah, sekaligus aja hari ini. Kakak gue dan Yusol. Kira-kira Oma, ada gak sih hadiah khusus yang diberikan oleh calon suami Kak Natali saat kemarin Kak Natali ulang tahun? I don't know. Oh, tidak tahu. Tidak tahu, itu rahasia, lo gak boleh tahu. Boleh lah, di-spill dikit, ini gak penasaran. Nah, gak boleh. Rahasia orang tua. Tapi tadi di atas konsepnya apa sih Oma? Warnanya apa konsepnya gitu, ada tema-tema kartun gitu Kak Oma di atas. Hah? Ada konsepnya nggak di atas tadi bajunya warna apa gitu atau ada tema-tema anak-anak gitu? Untuk ulang ada banyak anak-anak nggak tuh biasa-biasa aja lah ulang tahun anak-anak. Oh temanya gitu wah Superman gitu Oma atau apa ada gambar-gambar? Gift-nya. Nggak ada bertema. Oh kerajaan ya Oma? Iya. Temanya oh. Queen and King. Oh Queen and King. Oke. Okay.
boleh sedikit dong Bu Oma, sedikit bocoran buat persiapan nih nanti ke Natali, gimana? Bocoran lo sekali. Iya. Gimana nih Oma? Udah ada persiapan kah untuk nanti ke... Belum, itu nanti. Kiranya kapan ya? Apakah tahun depan? Ya, nggak tahu juga kita, itu kan rahasia ya. Berarti memang... Adaptasi dulu. Oh, masih beradaptasi. Oke. Okay. Berarti apakah berarti ada tanda-tanda kemungkinan tahun depan seperti itu? Sudah ada sinyal, nggak bisa nentuin. Berarti memang belum tahu ya untuk kapannya, di tepatnya tahun depannya seperti apa? Belum. Oke, okay. Tapi keluarga besar intinya udah merestui ya, Oma? Berarti untuk keluarga besar sangat menyetujui ya? Merestui ya, Oma, berarti semuanya dari Oma, keluarga besar, keluarga besar. Kalau saya yang tadi saya juga bilang, waktu sama ini, saya juga bilang, ini cita-cita saya sudah lama, semoga Natalia mendapat jodoh sesuai. Amin. Keinginan kita sebagai orang tua, ya ternyata di jamaah, kan? Sama-sama bule lagi. Iya, iya. Iya, iya, betul-betul. Buat asam juga cucok. Oke. Okay. Oke, okay, terakhir Oma, doanya Oma, doanya. What? Azam sama Natali yang baru ulang tahun, Oma. Semoga ikut panjang umur. Amin. Sama Kimpi. Amin. Oke. Oke. Sedikit dong, infonya keluarga dari Belanda mau datang ke Indonesia itu dalam rangka apa, Oma? Enggak, dia libur aja nih, saya. Libur Rudy ya, nanti tanggal 18. Oh, dan kan ketemu sama si nah, siapa namanya? Ladislo. Ladislo. Oh, perkenalan keluarga lah. Oh, berarti pengen ada pertemuan keluarga besar ya, ya. Antara keluarga Nat dan keluarga. Kakak saya Pak paling tua tuh yang baju putih. Oh iya. Berarti ini dalam rangka untuk pernikahan ngomongin ini. Oh, enggak. Tunangan. Nah, tunangan dia udah kan ke keluarganya aja kan. Oh, perkenalan keluarga besar. Ya. Okay. Sudah tunangan bersama Bang Redi sama Bang Redi. Sudah pasal enggak tahu. Dia tetap cicit. Lamaran tadi lamaran. Oh, lamarannya sendiri sudah di itu dia aja tahu. Itu dia, kamu juga ada kan? Berarti ini dalam rangka pertemuan keluarga. Oh, enaknya kok bercandanya. Berarti ini dalam rangka pertemuan keluarga besar juga Om ya. Keluarga dari Belanda. Iya. Siapa aja main dari Belanda? Adikku Rudy, yang laki itu. Iya, iya. Tanggal 18 ya. Kan? Kalau Gina nanti besok Februari, dia pulang habis. Kan sekarang pakai video call gampang. Siap. Pertemuannya sendiri nanti ya dilaksanakan di mana nih, Oma? Di rumahnya Kak Natali atau di mana gitu? Apa? Tanggal 18 tersebut, Oma. Tunggu untuk tanggal 18. Kalian jemput deh ke bandara-bandara. Nanti kan kita ada makan sama. Mungkin malam tahun baru kita sama-sama. Kan kita gak tahu. Oke. Ada rencana tahun baru juga ya di Jakarta? Ada rencana tahun baru juga di Jakarta? Rencana. Ya. Oke. Terima kasih.